Ini adalah masjid yang kedua yang dibangun oleh Rasul. Pertama Masjid Quba, yang kedua adalah Masjid Nabawi. Nah, ceritanya sahabat waktu itu yang namanya orang-orang Ansor itu kepengen banget tempatnya itu ditempati oleh Rasul. Semuanya menawarkan, "Nabi, tempat saya, rumah saya yang ditempati." Ternyata ada Nabi menyerahkan, "Apa kata onta koswa saya? Di mana onta koswa saya itu berhenti, di situlah tempat tinggal saya." Begitu. Terus ontanya, terus dan delalah kersane Allah, ontanya itu langsung apa namanya ndoprok. Mahuan ndoprok. Derum. Nah, setelah derum situ, berarti tempat itu langsung digali untuk rumahnya Rasulullah. Nah, di manakah makamnya Rasul? Ya, di tempat tidurnya Rasul. Nah, saat itu di tempatnya itu Ibu Aisyah. Jadi istri si Nabi itu di sana itu apa namanya berjejer dari 9 istri Nabi itu. Nah, Nabi minta izin kepada para istrinya Nabi untuk dirawat di rumahnya Aisyah sampai wafatnya itu di pangkuannya Ibu Aisyah, istri Nabi yang tercinta. Nah, kemudian Nabi dimakamkan di situ.